guys, assalamualaikum. Bersama saya Imran Akil dalam Makan di Mana. So, sekarang ni Imran ada di Kemuning Utama Shah Alam. Kita nak makan kat mana? Kita nak makan dekat nasi kukus sotong besar. Nak tahu betapa besarnya sotong tu? Jom kita tengok. Okay guys, so menu pertama kita adalah nasi kerabu. Di samping nasi kerabu kita ada ayam bakar herba dan juga kambing bakar. Hai, kambing bakar memang killer kat sini, orang kata. Lepas tu baru kita rasa sotong besar dia. Ha, baru korang tengok betapa besarnya sotong tu. Tapi sebelum tu, bila korang datang sini, korang boleh pilih sama ada korang nak makan ayam ataupun kambing. Tapi kalau macam Imran, selagi muat Imran pilih dua-dua je lah. Ha, tak ada masalah. Dan juga kita ada jus buah kendondo. Rasa lu. Wow. Masam tu masih ada. Sedap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Kita ambil kambing dulu lah. Since dia adalah killer. Kita tengok dia. Basah. Very juicy. Now kita nak rasa. So kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kambing dia memang lembut. Dia punya black pepper tu memang memang rasa gila. By the way guys, ada budu kat sini. Siapa yang penggemar budu, kepada abang-abang Kelantan yang dah lama tak makan budu, yang duduk area Shah Alam, boleh datang sini. Boleh try budu kat sini. Gabungan nasi kerabu dengan kambing bakar memang terbaik. Tak dinafikan. Apatah lagi kalau kita perah limau ni. Lagi dahsyat. Kepada siapa yang penggemar kambing bakar, ini adalah salah satu destinasi yang wajib korang cuba. Kita move on kepada ayam bakar herba. Tengok dia. Bila sekali bagi sos, kita tuang sos dia kat sini. Harap tak pedas sangat. Sebab saya jenis yang tak makan pedas. Tengah sos dia. Saya tengok daripada luar pun dah tahu dah, mesti sedap ni. Mari kita try dengan nasi kerabu. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, dia punya ayam tu memang rasa dia punya manisan serba dia. Saya rasa dia punya aroma smoky daripada bakar tu. Memang rasa. Sekali dengan sos dia, dia tak pedas sangat sos dia. Sos dia kira macam penambah rasa. Memang kasi upkan level lagi dia punya rasa tu. Apa? Main dahsyat. Saya ni penggemar ayam. Kambing gitu-gitu je lah. Sebab sometimes ya, kita nak jaga perut semua. More tu ayam lah, protein. Kepada penggemar ayam bakar dan juga kambing bakar, korang kena wajib datang sini. Nasi kukus sotong besar. Lepas saya makan kedua-dua, kambing bakar dengan ayam bakar ni memang terbaik. So, makan di mana? Suka. Yeah. Guys. So, now adalah menu kedua kita, iaitu nasi kukus bersama ikan talipia goreng dan juga sotong besar. Ha, ini yang saya cakap tadi, sotong besar tau. Besar kan? Jarang sekali saya makan besar macam ni. Okey, tapi sebelum tu saya nak bagi tahu, untuk sotong besar, dipairkan dengan kari, kuah kari dan juga sosnya. Kalau mana-mana untuk ikan talipia goreng ni, dengan sambal dia. Sambal ni dikatakan pedas. Nasib baik dibagi tahu awal. Kalau tak saya dah berpeluh-peluh kat sini. Okey, by the way, untuk kedua-dua ni mereka menggunakan deep fried. Ikan talapia ni digoreng sekali dengan sisik-sisik dia supaya ada crispiness tu, kerangupan tu. So kita nak try. Rangup tak rangup?
Sedap tak sedap? Let's go. Kita nak try ikan dulu lah. Ikan dulu. Okay. Saya dah lama tak makan ikan. Pak. Sentuh pun dah rasa lah. Dia punya kerangupan tu. Panas. Okay guys. Satu warning untuk korang. Kalau nak makan ikan, make sure kena pakai sudu garfu. Kalau tak, panas. Sebab mereka memang hidang panas-panas. Panas-panas baru sedap. Dikatakan sambal ni pedas kepada sesiapa yang tak makan pedas macam saya. Masak sikit je. Kasi dia dapat rasa dia punya sambal. Kita makan ni dulu, ikan saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ni sangat lembut. Senang gila nak masuk dalam tekak. Sebab sometimes bila sisik tu ada, dia sekeras and dia tercucuk-cucuk tekak. Tapi yang ni, ini okey. Ni bila kita makan sikit, dia dah hancur dah dia punya sisik tu. Itu yang best. Saya makan lagi ya. Betul lah. Betul lah cakap mana. Pedas ni. Pedas. Okey. Nasib baik saya ada coconut shake saya. By the way guys, ikan talapia ni baru saja launching dekat nasi kukus sotong besar. So, saya antara yang terawal lah yang makan. So, kalau korang rasa teringin sangat nak makan ikan talapia kan, yang goreng bersama sisik, boleh datang ke nasi kukus sotong besar. Okey, kita dah kerjakan ikan talapia ni. Kita nak rasa sotong besar dia pula. Jom, kita try. Okey, nak best, cecahkan kari. Saya cecahkan kari, lepas tu baru sos. Saya rasa dulu. Ini first time saya makan sotong besar dengan kari. Korang kena try. Korang kena sendiri kena try. Okay, kali ini kita nak try dengan sos pula. Sos cili ni agak manis. Sotong besar dia memang crunchy. At first memang crunchy. Kita dah habis makan goreng tepung dia, baru kita rasa kemanisan sotong. Selalunya kalau saya makan sotong-sotong macam ni, selalunya dekat tepi-tepi pantai. Tapi kalau korang teringin sebab kan PKP kan, tak boleh nak pementas daerah, boleh ada kat sini. Sini dekat Shah Alam ke Muning Utama, korang boleh datang ke nasi kukus sotong besar. Memang terbaik. Ikan talapia goreng dan juga sotong besar memang pilihan makan di mana. Dan kepada anda di luar sana yang tidak tahu nak makan kat mana, anda boleh teruskan menonton Makan di Mana kerana kami akan berkongsikan tempat makan yang menarik di seluruh Malaysia. Jumpa anda lagi. Assalamualaikum.